Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, setiap tanggal 29 Mei itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Mengapa lansia ini penting? Karena usia harapan hidup bangsa Indonesia sudah semakin tinggi. Sekarang ini usia harapan hidup sudah mencapai 75-77 tahun. Artinya jumlah orang lanjut usia semakin banyak. Nah tentu kita tidak ingin bahwa jumlah lansia yang banyak ini lalu menjadi beban untuk orang lain. Tapi harapan kita bahwa orang lanjut usia ini tetap berhidup berkualitas dan dapat tetap menolong dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu setiap hari terjadi kematian sel. Sel-sel yang mati ini diganti oleh sel baru. Nah, pada lansia kemampuan mengganti sel ini sudah semakin menurun. Makanya kita melihat bahwa pada lansia kita lihat sudah mulai terjadi penurunan daya ingat, pikun, kemudian gerak lambat, otot-otot sudah mulai mengecil karena memang kemampuan pergantian selnya menurun. Nah, yang kedua, pada lansia juga sudah berbagai macam penyakit muncul, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kencing manis. Nah, oleh karena itu ini perlu diketahui oleh teman-teman lansia. Ketika kita memasuki pralansia umur 50, 55 dan 60 ke atas, itu perlu diperhatikan. Yang pertama, tetap gerak, tetap berolahraga ringan sesuai kemampuan. Yang kedua, gizi tetap baik. Yang ketiga, harus berobat rutin apabila ada penyakit yang saya sebutkan tadi. Jangan pernah bosan berobat. Nah, yang terakhir, kehidupan pribadi harus tetap bahagia, ya, ibadah yang teratur, kemudian silaturahim dengan teman-teman, karena silaturahim dan rasa bahagia ini penting. Seperti yang saya pernah saya sampaikan bahwa hormon kebahagiaan yang ada di otak, salah satunya endorfin, itu akan tinggi kadarnya apabila perasaan kita bahagia. Nah, oleh karena itu para sahabat semua, terutama yang lansia, hiduplah berkualitas dan mudah-mudahan kita tidak membebani orang lain. Selamat Hari Lansia. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah untuk tetap sehat dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.